Bu, gilir. Malah nembakin teman lo. Moriputo bakyeot gaji hana hana basi mopsi nunul del suga eopneun mi you. Wamyeokhan ni gokseon naeseun geun best to be and I'm the you. Astaga, bahasa dewa. Oh my gosh. Cara main Lost Saga Taiwan gimana? Aduh, gue juga gak tahu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Enggak deng. Jadi setelah banyak komen yang bermasukan, banyak yang minta gue gimana caranya sih kak bikin akun, gimana sih caranya login Lost Saga Taiwan, gimana sih caranya, kok banyak yang trouble gitu loh main Lost Saga Taiwan gitu. Jadi kali ini gue bikin tutorial Lost Saga Taiwan lagi yang terbaru ya, 2020. Woi. Kita terakhir kali berapa bikin 2019 ya? Terakhir kali kita bikin videonya. Jadi ya sebelumnya gua enggak ada install sama sekali sih Lost Saga Taiwan. Yang udah enggak main lagi gitu, makanya gua enggak install Lost Saga Taiwan. Jadi ya mari kita buka websitenya dulu. Gimana sih downloadnya kak? Jadi gini, kita downloadnya tinggal buka Lost Saga Valve. Lost Saga Valve ini, anggapannya tuh game schoolnya Taiwan, yang menaungi Lost Saga gitu. Jadi di sini ada Valve kan, sama ada klikan download. Kamu bisa langsung klik download sini ya, tapi ini home websitenya. Jadi langsung klik download aja di sini. Terus nanti ada dua pilihan, kita translate ya. Jadi nanti ini ada dua pilihan ya. Nanti kamu pilih yang di bawah aja. Kalau yang di atas nih, kalau nggak salah kalau di atas ini apa ya? Kok gue lupa ya. Pokoknya kayak patchernya gitu, patcher. Tapi kalau bawah ini full client-nya, jadi lu download yang di bawah aja. Jadi ini bakal ke download full client ya, 1,3 GB, kurang lebih kayak Lost Saga Indonesia sih. Lost Saga Indonesia sekarang berapa ya, 1, berapa aku lupa, 1,2 apa 1,1 ya, pokoknya segitulah. Habis itu kita download. Setelah selesai download, kemudian kita buka Lost Saganya. BTW gue download voice changer, bukan gue nggak ada pakai voice changer ya, ya nah ini suara gue asli. Cuma pengen iseng-iseng aja gitu loh, kalau buka Discord, join ke Discord orang, gue pakai suara cowok gitu biar nggak dianggap ah cewek, wih cewek, ada cewek, males gitu anjir, basi. Terus langsung run as admin. Ini kita nginstall dulu ya. Gua soalnya belum install sama sekali. We go up, 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 go up. Nah, sudah keluar. Second control, klik yes. Langsung kita next. Pastikan kita nyimpan Lost Saganya ini di C daripada di D. Tapi serah aja sih, ada yang suka di D, ada yang suka di C. Tapi kalau untuk game Lost Saga yang online dan ringan gitu, gua biasanya naruh di C. Oke, udah selesai, tinggal finish aja. Apakah benar-benar udah kita install apa belum gitu.
Nah, udah kan? Tuh, kita udah install. Terus kemudian kita loginnya lewat sini. Jadi kita langsung aja login dan shortcutnya udah ada di sini ya. Bukan diklik di sini, tapi kita loginnya lewat website. Jadi kita buka nih losagatw.follow.v/main/main. Kamu bisa juga cari losagatw.follow.v kayak gitu juga bisa. Jadi kamu loginnya nanti lewat sini, klik aja. Nanti masuknya ke iya, ke home-nya. Jadi kamu loginnya lewat sini ya. Masukkan ID sama password. Gue mau pakai char yang ini. Kebanyakan char. Jadi loginnya pencet yang merah. Ini bukan game start, tapi login dulu. Yang warna merah. Udah login. Nih gambarnya udah login. Jadi nanti langsung kamu klik game start aja. Kita klik. Yes. Jadi ini bakal download datanya kayak kita mau login lo segi Indonesia biasanya kan kita nunggu 0% ini sampai 100% kan. Jadi kita harus sabar dan menanti hal ini akan selesai. Dan beberapa trouble yang aku baca dari kalian kayak misalnya gagal download atau tiba-tiba keluar kotak-kotak hijau dan tulisannya bahasa dewa gitu, kemungkinan koneksi. Gue juga kadang keluar kayak gambar kotak kayak gitu karena gue buka YouTube atau semacamnya, jadi kan koneksinya ya agak berkurang. Ini harus menggunakan koneksi yang super benar-benar super apa sih namanya, pokoknya kayak harus benar-benar internetnya tuh harus stabil gitu. Soalnya kan kita kayak numpang loh dari Indonesia ke Taiwan, jauh banget soalnya. Kita masuk ke servernya dia gitu. Jadi ya harus sabar gitu. Kalau kita masih gagal, coba restart. Kalau masih nggak bisa di restart, kemungkinan cek memori kamu. Memori gue masih banyak sih, maksudnya memori internalnya sisa berapa gitu. Terus kalau masih nggak bisa, solusinya pakai VPN. Tapi terserah aja sih mau VPN apa, mau VPN berbayar apa enggak. Biasanya ada VPN yang bajakan gitu atau gimana gitu, bisa dicoba. Terus kita pakai server Taiwan nanti. Jadi coba, gua nggak terlalu tahu sih masalah VPN yang bagus yang mana, yang benar-benar work yang mana, gua nggak tahu. Cuma kalau masalah VPN ya gua download sembarang aja gitu. Jadi gua cuma nunjukin cara loginnya dan menjelaskan bagaimana trouble-troublenya dan tara bisa. Pokoknya koneksi harus stabil, jangan buka YouTube, harus sabar. Kalau bisa lu tinggal aja ini, soalnya dijamin lama sih loadingnya, anjir. Sekedar pemberitahuan ya. Diharapkan pas nanti 95% downloadannya, dimohon untuk bersabar banget karena fase-fase 95%, 96, 97, 98, 99 itu yang paling lama banget. Udah dari video kemarin juga ya lama juga. Ya gue nggak tahu kenapa hal itu terjadi, tapi apakah kalian kayak gitu juga? Gue nggak tahu.
Apa cuma gue yang ngalamin kayak gini? Udah dua kali sih dari yang 2019 itu. Dan sekarang masih saja 95, 96, 97, 98, 99 itu lama banget downloadnya, gila sih. Sampai gue tadi sempet main Mobile Legend loh. Anjir, Mobile Legend dong. Oke. Dan mari kita bersabar, sabar. Di malam minggu ini hujan sendirian. Oh my gosh. Sendirian di rumah, anjay. Enggak keluar rumah, Kak. Enggak, aku di rumah aja. Ngapain harinya hujan juga, mau ke mana enggak ada temen juga. Ah, kakaknya nolep ya. Ah, kok tahu. jadi ya kita bersabar. Okay, guys, dan setelah selesai nanti kalian tinggal langsung klik space di sini dan kita login ke dalam gamenya. Selamat datang di game apa ini? Kita dapat unik, guys. Wow, permanen drill. Wah, lumayan. Wih, dapat armor gani satu. Wih, ini dapat return. Wuh, unik. Gila sih returnnya, dalamnya unik, gila. Wow. Nih, game apa sih? Game rusak aja. Isinya gratis semua. Aku tidak sanggup lawan ini. Iya. Jangan ngapain chat banyak-banyak. Wah, gila sih. Baru aja gua enggak login berapa bulan ya, enggak tahu. Pokoknya udah lama enggak login, tiba-tiba langsung. Sekali. Thank you.
Ya udah ambil aja. Sampai jumpa. Bye.